أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hai bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa kembali tentunya di channel kesayangan kita Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Apa kabar bos? Harapannya saya tetap berdoa mudah-mudahan bosku semua dalam keadaan baik dan diberikan kesehatan serta diberikan kecukupan rezeki. Hari ini bos, kita mau cerita-cerita tentang satu hal yang sering ditanyakan oleh banyak orang, tapi setiap kali ada pertanyaan itu selalu berulang terus, karena gak tahu mungkin kultur daripada orang-orang kita yang terkadang malas membaca, kemudian juga malas untuk mencari ilmu. Lah, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk memberikan sebuah pencerahan, ya, artinya saya tidak menjadi guru untuk mengajari, tapi saya kepengin sharing saja dengan teman-teman. Kalau hari ini sesuai dengan topik yang akan kita bicarakan adalah satu efek untuk banyak manfaat. Satu efek untuk banyak manfaat ini, ya, ini sering saya praktekkan. Maksudnya begini, saya menggunakan efek itu hanya dengan satu jenis atau satu macam efek dan tidak macam-macam. Kecuali jika terpaksa, kemudian butuh seperti variasi, nah itu baru kemudian saya tambahkan. Tapi secara harian biasa, saya tetap menggunakan satu efek yang seperti ini bunyinya. Sik 1C, C A, Low C 1C. Di mixer GT Lab ini, saya tutup ya, karena saya mohon maaf ya, kalau menjelaskan kemudian ada efeknya kayaknya nggak enak dijelaskannya. Jadi pada mixer GT Lab ini, efek yang jenis seperti tadi itu ada pada nomor 122 atau pada bank story-nya dia, bank memorinya dia itu 22. Kemudian setelah mengalami pengeditan, setelah kita save menjadi 122. Ini pun sama ketika kita menggunakan efek Alesis itu dengan nomor atau memori yang di posisi 22. Jadi pada posisi itu, kalau seandainya kita melihat dari acuan daftar listnya di sini, 22 itu kategorinya adalah efek plate. Tulisannya plate, bacanya plate. Kemudian di Soundcraft juga ada, biasa saya pakai dengan menggunakan gate, tulisannya gated, dibaca gate. Nah, itulah diantara efek-efek yang sering saya gunakan, dan biasanya saya hanya menggunakan satu efek itu tadi. Saya tidak menggunakan banyak-banyak efek yang kemudian membuat memorinya juga banyak dan kita juga terkadang ribet nyarinya gitu ya. Yang praktis-praktis saja sih, kalau saya, buat saya kerja yang penting praktis dan disukai banyak orang, artinya bisa membuat kenyamanan, baik kenyamanan untuk vokalis atau mungkin katakan untuk kori, kemudian untuk ustadz yang memberikan mau'idho hasanah itu merasa nyaman-nyaman saja di situ. Jadi untuk posisi ini
sepertinya nyaman, bos. Nyaman artinya dipakai untuk ceramah nyaman, dipakai untuk kiro nyaman, dipakai untuk vokalis juga nyaman. Kemudian jika kita bermain dengan orkes, ya masih bisa ini untuk efek-efek kayak seruling kayak gitu, tipis-tipis ini masih bisa buat buat apa ya, artinya ya memberikan tambahan ini saja ya, tambahan untuk memperindah suara alunan seruling itu tadi. Masih masuk ini, yang ini masih masuk. Jadi itu garis besarnya ya bos ya, kenapa saya kemudian hanya mengambil satu efek saja yang sesuai dengan judul video ini. Satu efek banyak manfaat atau banyak gunanya. Jadi ketika kita banyak menggunakan efek atau banyak menggunakan memakan memorinya alat ini, juga nantinya akan bingung untuk mencarinya yang mana. Walaupun ya tetap mudah saja ya, karena efek-efek sekarang kan digital, jadi kita tinggal nyari di nomor berapanya itu kan lebih mudah ketimbang efek jadul yang harus diputar dengan potensio. Tapi kendati begitu juga, ternyata juga walaupun sudah termemori, ketika kemudian potensionya ini bergeser, itu juga efeknya akan bergeser, bos. Jadi ya nggak tahu gimana ya, pokoknya kalau seandainya sudah termemori, misalkan di angka 122, kemudian nggak tahu dengan sebab apa, atau mungkin dengan dioperatori oleh orang lain awalnya, kemudian efeknya, maksud saya potensionya bergeser dari jarum yang semula katakan di angka jam 3, kemudian bergeser ke jam 2 atau mungkin jam 1, jam 12, itu memorinya nggak fungsi juga, bos. Silakan dicoba bosku, memori satu buah efek, kemudian setelah efek itu termemori, masuk ke memorinya alat itu, Alesis atau mungkin mixer-mixer yang sekarang sudah ada efeknya, itu ketika kita geser potensionya, itu akan pasti jadi berubah posisinya, atau berubah style efeknya gitu. Itu seperti itu, bos. Jadi kalau saya sih sudah merasa nyaman dengan satu efek itu, ya sudah saya teruskan. Dan ini juga ternyata memang bisa membuat nyaman yang lain. Artinya ketika saya ngoperatori acara walimahan atau mungkin acara maulid atau apa, yang intinya ada ceramah kiainya, kiainya nyaman, tidak komplain dengan kita. Kemudian juga kalau acara hadroh misalkan, pemainnya juga kelihatannya nyaman juga dengan efek kita. Terus juga kalau pas ada event organ tunggal, itu juga baik penyanyinya ataupun player keyboardnya juga nyaman-nyaman saja. Dan ya sudah, saya hanya menggunakan satu efek tersebut. Terkadang acuan kita itu kesana ya, terlalu tinggi dengan spek. Katakan kayak misal, ini semisal saja ya, kayak semisal dengan orientasi kita larinya ke Adela, Palapa gitu ya, yang notabene mereka alat-alatnya beda dengan kita gitu loh. Kalau kita kan kelas jenangan, kelas-kelas rawonan ya, kelas-kelas ponggol setan, kelas-kelas ya, kelas-kelas itulah. Jadi saya nggak bicara tinggi-tinggi gitu. Ya ketika kita menyamakan ke sana, ya otomatis nanti mindset kita akan ke sana terus gitu. Jadi nyari efek yang kemudian dibikin yang mantul-mantul, yang delay gitu. Ya kita nggak bisa, di sana efeknya itu sudah auto. Jadi begitu ending dari sebuah kalimatnya itu akan terbentuk sebuah delay lah. Kalau kita kan harus dengan dua efek atau di-compare lah, katakan seperti itu, untuk membentuk sebuah karakter efek yang seperti dengan karakternya Adela, karakternya Palapa, ya seperti itu. Nah, kalau saya sih nggak kesana orientasinya, artinya dengan style yang ada di sini saja, style efek ini sudah cukup memuaskan buat saya. Oke, sekarang kita coba ya,
kita beri efek nih, kita beri efek, dan saya sebenarnya nggak terlalu pede ini, nggak, karena nggak pakai headphone jadi nggak dengar suara saya. Saya hanya dengar dari kontrol, jadi saya kurang pede sebenarnya. Oke, kita coba. Ini saya praktekkan. Efeknya sudah masuk ya. Ya, efeknya sudah masuk. Ini fadernya sudah saya buka. Seumpama ini dipakai untuk ceramah kiai lah, misalkan kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih masuk bos. Cukuplah segini kalau buat saya. Kalau dipakai MC Pranoto Coro juga masih masuk. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Al-ayah sadaqallahul azim. Masih masuk ya bos ya, masih masuk. Kemudian seumpama kita gunakan untuk kiro, kita gunakan untuk kiro seumpama. Nah, kiro biasanya yang sering, tapi kadang juga nggak ada yang nawar, korinya itu nggak ada yang nawar. Tapi kalau misalkan ada yang nawar, ya pasti dia bilang ke saya gitu, mas tolong efeknya ditebelin. Oh, siap, tebelin dikit efeknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih masuk ya bos ya, efeknya masih masuk, masih dalam jangkauan, artinya bisa kita gunakan untuk mau itu hasanah, mau pakai dipakai untuk MC, mau dipakai untuk kiro, masih masuk. Kemudian kalau dipakai buat bernyanyi, ya jelas masuk banget bos, masih masuk segini itu masih masuk banget. Contohnya kalau buat nyanyi ini contoh bos, yang saya berikan tadi itu contoh bos. Jadi kalau toh ternyata contohnya jelek, bukan karena efeknya yang jelek, tapi karena sayanya yang masih bodoh ya bos ya. Jangan disalahkan alatnya, tapi salahkanlah saya yang masih bodoh. Misal ini dipakai untuk nyanyi atau cover lagu ya, katakan ini untuk cover lagu. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Ya, jadi seperti itu bos, praktek diantara cara menggunakan efek, dan kemudian efek mana saja yang terkadang masih mondar-mandir jadi pertanyaan di grup Facebook atau mungkin di grup-grup medsos yang lain, itu pasti ada pertanyaan, efek yang cocok nomor berapa sih? Efek yang cocok nomor berapa? Emang ya jadi begitu ya. Saya sekedar untuk memberi pencerahan saja kepada teman-teman. Jadi kalau saya, ini versi saya ya bos, jadi kalau toh bosku punya style efek yang lain, ya monggo, artinya saya tidak kemudian mewajibkan untuk meniru yang seperti saya, bukan. Terserah sama bosku, selera joki kan masing-masing bos. Jadi nggak bisa kemudian antara saya dengan bosku itu disamakan, itu kan nggak bisa juga, selera kita berbeda itu bos. Ya,
Bosku, begitu saja apa yang saya berikan hari ini, mudah-mudahan bisa mencerahkan dan memberi sebuah manfaat, ada nilai manfaatnya. Serta jangan lupa bos, silakan tonton video-video saya yang lain dan tunggu kreativitas kita berikutnya tentunya di Alicia Production, channel hiburan dan film.